Kalau you tengok orang Indonesia, dia duduk kat sini berapa tahun pun, okay, 15, 16, 17 tahun, dia masih cakap bahasa dia. They refuse to speak like us. Diorang jauh lah sebenarnya dari semua segi lah. Dari segi konten diorang, dari segi support, wow. Dari segi appreciation terhadap karya diorang, especially daripada luar negara. Kadang-kadang bila saya tengok diorang bekerja kat sana tu, jealous juga kan. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel, guys. Okay, guys, kita akan teruskan lagi dengan membuat bakal video reaction. Dikatakan di sini ada beberapa orang Malaysia, guys, YouTuber Malaysia, pemerintah Malaysia, mereka mengatakan memuji dan kagum tentang apa saja yang ada di Indonesia, bahkan bahasa Indonesia juga mereka memberikan pendapat secara pribadi yang dikatakan bahwa Indonesia sudah, bahasa Indonesia sudah masuk 10 bahasa besar yang mana yang berada di UNESCO, sudah menjadi rasmilah seperti begitu. Dan mereka juga mengatakan tentang etika dan juga ekonomi dan pelbagai lagi lah cerita yang disajikan di dalam inti pada kali ini. Apapun ya, kita akan sama-sama lihat bagaimana cerita pendapat orang Malaysia terkagum-kagum dengan Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Kebahasaan kita, Indonesia. Orang di sana semua bercakap dalam bahasa Indonesia. Sekalipun mereka ada suku yang berbeza, ada orang Jawa, ada orang Melayu, macam-macam provinsi yang ada di sana, tetapi mereka masih lagi bercakap dalam bahasa Indonesia. Tapi ini tak berlaku di Malaysia. Sudah tentu orang akan ketawakan kita. Mana mungkin kita berlawan dengan negara Indonesia nak jadikan bahasa kita sebagai bahasa ASEAN? Contoh yang paling mudah lagi, Indonesia. Bilioner mereka banyak, toke-toke, untung berbilion datang simpan duit di Singapura. Di sana rasuah begitu tinggi, maka mereka dapat lari cukai. Wangnya banyak disimpan di Singapura. Akhirnya kita lihat apa berlaku di Indonesia. Rakyatnya makin susah, upahnya murah, rakyatnya berselera mencari rezeki di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Tetapi bila berlaku reformasi, naiknya Bapak Habibie diikuti dengan Megawati, Gus Dur, Bambang Susilo, sampailah kepada Jokowi. Mereka lawan rasuah bersungguh-sungguh. Berapa menteri merengkok dalam penjara. Gubernur-gubernur kepala daerah beratur masuk penjara kerana rasuah. Rasuah dapat dikurangkan, Indonesia mulai kaya. Mereka mulai banyak duit. Dia boleh buat LRT, dia boleh buat yang paling dahsyat sekarang, dia nak buat bandaraya baru. Kenapa Indonesia naik sekarang? Kerana rasuah menurun, ekonomi naik. Kalau you tengok orang Indonesia, dia duduk kat sini berapa tahun pun, okay, 15, 16, 17 tahun, dia masih cakap bahasa dia. They refuse to speak like us. We speak like them. Why? Pada saya, bila kita menyanyi satu-satu lagu, dia akan panggil siapa? Dia akan panggil Presiden Jokowi. Okay. Dia akan panggil menteri. Tuan-tuan, 2 jam orang bawah persoal. Jadi Presiden Jokowi yang duduk di situ menjawab dengan terketa-keta saya tengok. Kalau orang Melayu hanya menyokong saja. Lepas tu Quran pun tak ada diajar dengan sepenuh-penuhnya. Jadilah orang Melayu hari ini duduk di kampung menjadi orang Melayu yang tak dapat berfikir. Cannot think. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau pergi ke Indonesia hari ini, kalau tuan-tuan pergi pada hari Isnin ya, Isnin malam Selasa, tuan-tuan buka TV Indonesia. Hari Isnin malam Selasa selama 2 jam. Oh, ada program namanya Mata Najwa. Mata Najwa. Saya, orang perempuan tahu ya, kalau dah pergi Indonesia ya, tahu. Ya, ya. Mata Najwa. Program Mata Najwa ni disiarkan live ke seluruh Indonesia. Dan penonton dia, saya ingat 5 kali ganda daripada tuan-tuan ni. Ramai lagi. Dia punya pengerusi orang perempuan. Najwa nama dia. Tak silap ya? Najwa, ya. Dia akan panggil siapa? Dia akan panggil Presiden Jokowi. Dia akan panggil menteri. Ha, macam ni sekarang ni. Ada isu 1MDB. Dia akan panggil Menteri Kewangan. Dia akan tanya Menteri Kewangan.
live di depan 500 orang dan disiarkan ke seluruh Indonesia. Dia soal, soal selama 2 jam. Tuan-tuan, 2 jam orang bawah pun soal. Jadi Presiden Jokowi yang duduk di situ menjawab dengan terketar-ketar saya tengok. Wah. Terketar-ketar. Maknanya digalakkan transparansi. Ketelusan. Ketelusan, ya, betul. Transparansi. Ketelusan. Selain daripada Mata Najwa, ada lagi satu program TV juga namanya Indonesian Lawyers Club. Oh, okay. Indonesian Lawyers Club. Nah, yang tadi Mata Najwa. Ini boleh di Google, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada Wi-Fi 4G ke, sekarang boleh buat. Okay. Mata Najwa buka, ada beratus-ratus rakaman dia buat. Jokowi dengan Ahok. Saya suka tengok, ya. Jokowi dengan Ahok. Jokowi gubernur di Jakarta dulu, Ahok timbalan gubernur di Jakarta. Cuba tengok. Saya ingin minta Pak Prabowo memberikan penilaian dari skala 1 sampai 10. Seberapa bebas kita bisa berpendapat hari-hari ini di negeri tercinta, Pak? Kalau saya rasanya ya kira-kira 1 sampai 10 mungkin 8 gitu. 8. Pendapat saya, ya. Dan tentunya penilaian itu bisa berbeda tergantung dari sudut pandang yang mana. Tapi saya ingin tanya kalau begitu spesifik soal ini, Pak. Soal pasal penghinaan terhadap presiden dan kekuasaan umum yang ada di KUHP. Yang kerap jadi pasal karet yang menjerat mereka yang mengkritik presiden atau mengkritik kekuasaan umum. Seberapa itu menurut Anda penting untuk dipertahankan? Itu sebetulnya belum berlaku pasalnya. Tetapi banyak yang bilang itu salah satu indikator yang akan membuat orang ragu kritik kepada presiden. Dan apakah ketika Anda menjabat sebagai presiden nanti, Anda akan menggunakan pasal itu kepada orang yang Anda rasa menyerang kehormatan Anda, Pak Prabowo? Kalau saya pribadi udah sering saya difitnah, ya, jadi saya itu nggak terlalu menanggapi, saya pribadi. Yang negara tetangga kita menilai tetangga kebebasan kita sangat luar biasa, ya. Oke. Di negara sebelah, Anda harus tahu, ya, di Singapura umpamanya, ya, itu semua televisi, stasiun televisi, semua televisi itu milik pemerintah, semua koran milik pemerintah. Jadi kalau nggak salah di Malaysia juga hampir semua koran besar dimiliki pemerintah, ya, dan sebagainya. Satu lagi, jadi, Pak. Agak lumayan lah kita, Mbak Nana, lumayan gitu, ya. Lumayan, ya, Pak. Nanti bersama-sama kita bikin yang lebih baik lagi, ya. Orang Malaysia pertama yang teriak aku cinta Indonesia dapat 200 ringgit. Let's go. Oke, orang yang pertama yang menjerit akan dapat aku cinta Indonesia. Asli orang Malaysia. Tahu siapa presiden Indonesia? Jokowi. Wih, mantap. Wui. Coba sebutin 3 makanan Indonesia. Nasi Padang, ayam penyet, bakso. Wih. Hebat. Wui. Rendang berasal dari mana? Daripada KL. Malaysia. Ya, Malaysia. Rendang. Dari Malaysia. Indonesia. Rendang. Nih, beneran bisa teriak, ya? Ya bisa. Tapi yang kenceng banget. Aku cinta Indonesia. 1, 2, 3. Aku cinta Indonesia. Wow, kenceng banget. Dapat 2 ringgit, Bang. Makasih, ya. So, macam mana komen kau dekat Indonesia pula sekarang ni? Indonesia, aduh. Cara jujur lah. Ni nak channel tok ayah, ya? Channel tok ayah. Channel aku. Saya jujur. Artis Malaysia puji kehebatan perfilman Indonesia, guys. Diorang jauh lah sebenarnya dari semua segi lah. Dari segi konten diorang, dari segi support, wow. Dari segi appreciation terhadap karya diorang, especially daripada luar negara. Kadang-kadang bila saya tengok diorang bekerja kat sana tu, jealous juga, kan, sebab cuma mungkin mereka dapat lebih banyak attention lah. Itu yang membuatkan mereka jauh daripada kita lah. Dan mungkin sebab production normal ramai. Jadi idea-idea diorang tu lain dan banyak. Jadi masing-masing compete untuk menghasilkan cerita yang baik. Itu bagi saya sangat baiklah sebab ada competition yang sangat baik, kan. Kalau kat sini, kita punya pool of talent tu memang kuat. Cuma dia kecil je berbanding dengan Indonesia. Okay. Dan Indonesia tu kalau seorang keluarkan cerita action, mungkin ada 10 lagi production lain yang keluarkan cerita action. Kalau kat sini mungkin setahun sekali baru cerita action. So persaingan sehat kat sana tu yang membuatkan mereka
lebih advance lah, itu yang saya nampak lah. Lebih advance. Aku dengar cakap orang kata lah, kalau dekat Indonesia, pelakon filem dengan pelakon series ni dia ada macam Dia gap dia, orang kata lain dia punya cara orang dia. Orang yang berlakon filem dia tak berlakon series. Dia rasanya persepsi dia, orang yang berlakon filem jarang berlakon sinetron. Dan juga dari sinetron jarang pindah ke filem sebab dia dah memang stuck kat bidang lain dari yang lain. Kan. Tapi ada je yang crossover bang, ada yang crossover cuma jarang lah. Kalau sinetron kat sana tu memang sebab dia punya kerja dia tu kan gila juga. So memang dia tak ada masa untuk buat filem. Kalau filem tu pula, kalau kita dah start kerja satu filem tu, kau kena spend 3 bulan untuk filem kan. Memang tak ada masa nak buat sinetron lah. Kalau sinetron dia kerja hari-hari. Memang nampak jugalah kalau kita jumpa dengan pelakon ni, oh dia ni pelakon filem. Jumpa pelakon ni, oh dia ni pelakon sinetron. Adalah dia punya apa cap label tu nampak lah. Okay guys, demikianlah sebentar tadi video dari TikTok di mana kita sudah lihat orang Malaysia sangat memuji dan kagum tentang apa saja yang berada di Indonesia. Bukan setakat orang Malaysia yang biasa-biasa, tetapi pemerintah, artis, pelakor, ya, mereka sangat memuji tentang kemajuan yang berada di Indonesia. Bahkan mereka juga membahaskan tentang kenapa bahasa Indonesia sudah semakin berkembang dan semakin banyak dituturkan. Dan kebanyakan orang luar dari negeri Indonesia itu, mereka sangat mahir bertutur dalam bahasa Indonesia. Bukan setakat bahasa Indonesia, bahkan dari segi ekonomi, kemajuan, infrastruktur, bahkan dari segi perfilman juga mereka memberikan pendapat dan juga pribadi. Kenapa mereka mengatakan tentang hal ini lebih maju ya dari mana-mana pun negara. Ya, bahkan itu adalah salah satu yang membuatkan Indonesia semakin terkenal dan semakin berkembang. Apapun sektor, apapun perusahaan yang berada di Indonesia. Ini adalah bukti bahwa orang Malaysia sangat menghargai karya-karya, memerhati setiap gerak langkah dan juga tentang apa saja yang berada di Indonesia. Dan seharusnya mereka memberikan pendapat berdasarkan apa yang mereka kaji. Dan saya percaya setiap dari pemerintah juga dari Malaysia ini mereka mengkaji dan memberikan satu perkara yang mana mereka mengakui bahwa Indonesia itu sudah semakin kehadapan. Dan itu adalah beberapa pernyataan yang dinyatakan di dalam TikTok ini ya guys ya. Jadi ini adalah sebagai, kita anggapi sebagai satu pengajaran juga, ilmu juga, beredukasi juga, karena ia bisa memberikan semangat kepada kita ya dari negara Malaysia ini agar terus berkembang. Dan itu menunjukkan situasi bahwa orang bilang persaingan secara sehat ya, dan juga kita perlu berusaha untuk menampilkan diri kita sebagai seorang manusia ataupun rakyat yang benar-benar yang harus kita mengubah dan juga membenahi tentang kehidupan kita di masa-masa akan datang. Jadi guys, itu adalah pendapat secara pribadi dari Uncle. Jadi sekiranya kalian ada beberapa info dan sebagainya, silakan tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.